Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lega Motor Official. Kali ini saya kedapatan motor Vega lama dengan keluhan selahannya atau kickstarternya itu ngelos ya bro. Kayak gini. Ngelos ya bro. Dan sekarang kita coba bongkar dulu, kita lihat apa penyebabnya. Untuk pembongkaran kita skip saja ya bro, soalnya biar videonya tidak kelamaan. Untuk bagian baterainya sudah kita lepas ya bro, dan ternyata permasalahannya ada di bagian gandanya. Ini seharusnya tidak muter ya bro, ini seharusnya nyantol, kecuali muternya kayak gini ke depan gini itu muter, tapi kalau diputar ke belakang kayak gini itu harusnya nyantol ya bro, tidak muter kayak gini, tidak ngelos kayak gini. Ini biasanya pelar gandanya ambrol ya bro. Sekarang kita bongkar dulu. Sekarang kita lepas mur koslingnya ini ya bro, sama mur gandanya ini. Berhubung saya tidak punya tracker, saya main akal saja ya bro. Kita ganjel pakai baut kayak gini. Ini untuk tidak ditiru ya bro, soalnya kepepet. Ini ya bro, harus hati-hati. Dan untuk melepas mur gandanya ini kita tahan di bagian magnetnya ya bro, soalnya ini ikut muter jadi tidak bisa, ini harus tahan ya bro di bagian magnetnya. Minta tolong mas. Ini ya mas. Kayak gini ya bro. Sekarang kita lepas untuk gandanya. Untuk ininya aman ya bro, rumah pelernya tidak pecah. Cuma pelernya saja ya bro yang ambrol bro, yang lepas. Sekarang kita cari untuk pelernya. Ada di sini. Ambil ya bro. Kita lepas. Ya bro, ternyata lepas semua untuk pelernya. Dan
dan sekarang kita pasang lagi ya bro. Pertama kita, ini ada ringnya, kita masukkan. Habis itu pasang rumah pelernya. Habis itu kita pasang pelernya, ada 3 biji ya bro. Pelan-pelan ya bro, agak sulit. Kalau diputar ke kanan masih muter kayak gini, berarti itu belum pas ya bro. Nah, yang benar kayak gini ya bro, diputar ke kiri itu harus putar, tapi kalau diputar ke kanan itu harus nyantol ya bro, kayak gini. Ini nyantol, tidak bisa muter. Dan jangan lupa ada ber kecil kayak gini ya bro, ber kecil. Ini kita masukkan di sini ya bro, udah tempatnya. Pelan-pelan ya bro, takutnya pernya loncat. Udah kayak gini, udah masuk. Enggak, kita pasang kampas kandangnya kayak gini. Sekarang kita masukkan lagi ya bro, dan jangan lupa ada bas-basanya. Kita pasang lagi. Dan kayak gini ya bro, diputar ke depan atau ke kanan kayak gini, ini harus muter. Tapi diputar ke belakang atau ke kiri, ini harus nyantol ya bro. Ini nyantol, tidak bisa muter. Berarti ini sudah bisa ya bro. Dan sekarang kita rakit semuanya. Kita skip saja ya bro, biar tidak kelamaan. Nah, terpasang semua ya bro. Nah sekarang kita coba selah. Sudah bisa ya bro. Jadi permasalahannya ada di pelaran gandanya yang lepas ya bro, atau ambrol. Dan rasa sudah cukup video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung terus channel Kamotor Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.